Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya dapat kita bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama kita menyaksikan sebentar saja lagi ijab kabul di antara kedua pasangan mempelai, saudara Mansur Fadli bin Muhammad Amrullah dan juga pasangannya saudari Nur Patricia binti Syahri. Jadi pertama dan utama saya mengucapkan tahniah buat anda berdua, Mansur dan juga Nur Patricia, kerana anda meneruskan ikatan yang sudah terbina selama ini dengan ikatan pernikahan yang sah, insyaAllah. Dan kita doakan semoga dengan itu Allah menjadikan anda berdua sebahagian daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjaya dunia dan juga akhirat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Mansur Fadli bin Muhammad bin Allah, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Nur Patricia binti Syahri dengan mas kawin sebutuk cincin emas. Aku terima nikahnya Nur Patricia binti Syahri dengan mas kawin sebutuk cincin emas. Mana saksi, okey? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahlah bergelar sebagai pasangan suami isteri Mansur Fadli bin Muhammad Amrullah dan Nur Patricia binti Syahri. So I count to three and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One word, one love. Mansur, I wish you all the best in life, same as for Bat. Hope you make beautiful babies and yeah. I just want to wish you a very blissful marriage. Hope it will last till Lena. And I just want to thank you for the time we stayed together. You're a solid guy. You got a good guy. Yeah. And it's a very monumental thing lah to see you become married off the way. So alhamdulillah and congratulations. Kami juga ingin berkongsi perasaan sangat gembira dan bersyukur di sini kerana kehadiran menantu yang baik, bijaksana dan berpribadi. Harapan kami semoga dengan kehadiran ahli keluarga baru ini akan menambahkan lagi seri kerukunan dan kebahagiaan kami seisi keluarga kedua belah pihak. Kami juga ingin mengusi rasa sangat bersyukur kepada Tuhan kerana mempunyai besan yang sedia berkongsi rasa memahami antara satu sama lain dan saling kasih mengasihi demi untuk kejahteraan keluarga dan kebahagiaan anak-anak yang menjadi berita hati kami selama ini. Marry me
one life.